见到小刚呢。Balik kaya nga suk ya? Kung saan nga suk? Mau cari ikan malam tambangan jaring putih dari sana tengah laut pelaut malam hari. Iya, betul. Namanya normal. Normal ya. Iya, normal. Laut Indonesia. Iya. Di pesisir selatan Kebumen ada beberapa tipe nelayan, nelayan harian berangkat pagi, selesai subuh, pulang pada siang hari. Ada nelayan satu malam berangkat pada sore hari, pulang pagi hari. Nah, ini yang kita lihat, ini nelayan malam. Ini di Pelabuhan Pedalen, Desa Argopeni, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen. Para pahlawan gizi, pahlawan devisa negara, setiap penjualan hasil tangkap dipotong untuk retribusi kepada pemerintah, khususnya di pemerintah Kabupaten Kebumen. Miliaran rupiah yang diperoleh pemasukan Pemda dari nelayan. Orang yang aktif namanya apa, namanya Tagog lah. Ini Tagog. Kalau di sini namanya Tagog. Jadi urusannya ini membantu aktivitas nelayan yang mau pergi ke laut. Tagog. Bahasa Indonesia ini berangkat malam atau yang berangkat pagi, siang. Bahasa Indonesia ini Tagog apa, Pak? Itu saya kenal di sini itu sudah namanya Tagog. Kalau entah dulu namanya apa itu saya kurang tahu, kurang paham. Nah, ini termasuk. Intinya kalau pembantu nelayan di sini namanya Tagog. Kalau di kantor mungkin asisten lah ya. Ya, asisten nelayan. Mungkin kalau asisten itu terlalu apa namanya, kata-katanya terlalu bagus lah. Jadi kalau untuk kawasan pesisir, Tagog. Nah, ini kalau yang Mayang itu namanya Togog. Iya. Ini yang mempersiapkan segala kebutuhan nelayan waktu pergi ke laut. Nah, besok dia juga kasih. Nah, ini sedang persiapan. Persiapan. Nah, ini bekal sudah dipersiapkan. Ada aki, ini ada aki. Sinar Jaya 03. Nah, ini karena kondisi pelabuhan yang sempit dan juga miring, ini perlu tenaga ekstra. Bisa kita lihat, mudah-mudahan ke depan ini nanti akan dikeruk.
dan mempermudah para pahlawan gizi dan pahlawan devisa negara nelayan Indonesia yang ada di Kebumen. Nah, ini bisa kita lihat. Harus perhitungan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mendapat hasil yang berkah. Sampai besok pagi. Rafa Group. Asisten nelayan. Kalau bahasa kampung tagok. Tapi ini sebenarnya asisten. Dia mempersiapkan segala kebutuhan yang kebutuhan nelayan yang akan pergi ke laut. Dari menata mesin, kebutuhan bensin dan juga lain-lain. Asisten ini sudah tahu persis apa yang dibutuhkan oleh nelayan. Inilah fungsi dari asisten bagi-bagi rezeki. Jadi kalau Anda punya usaha, bagi-bagi rezeki. Ada yang bagian kerja, ada yang bagian bos. Di lingkungan nelayan pun begini. Ada ahli mesin, ada ahli panggul. Besok pagi asisten pun standby di sini sebelum nelayan ini pulang. Inilah harmonis dalam mencari nafkah. Ciri khas orang Kebumen, menjunjung tinggi kebersamaan. Luar biasa pelaut Indonesia yang ada di Kebumen. Semoga berhasil mendapat tangkapan yang cukup bagus dan berkah
sehat. Perlu saya informasikan lagi bahwa hasil tangkap setiap penjualan hasil tangkap ini dipotong untuk retribusi kepada negara. Ada untuk sosial, pembangunan. Pantai Pedalen. Pantai Pedalen ini berada di sisi selatan Pantai Ayah, berjarak 2 km. Markasnya jadi foto lah. Ini wajah asli dari asisten nelayan. Kalau sudah berganti kostum kayak artis Korea. Nah, kali ini ya. Dibalik-balik di script kalau dilihat.